Cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar angkat bicara soal keputusan DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan keras dan teguran keras terakhir kepada ketua dan anggota KPU dalam pendaftaran Gibran sebagai Cawapres. Muhaymin menekankan pentingnya etika dan meminta keputusan DKPP ditindaklanjuti. Nah itulah, sekali lagi kan menunjukkan bahwa etika itu harus dijunjung tinggi. Dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika. Nah, keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti apakah kemudian pemilu ini bisa diteruskan atau tidak. Tim kampanye nasional Prabowo-Gibran menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menyatakan Ketua KPU beserta jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. TKN menegaskan putusan DKPP tak ada kaitan secara hukum dengan status pencalonan paslon Prabowo-Gibran. TKN juga menilai putusan itu tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo-Gibran. Karena paslon Prabowo-Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini ya tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Bahkan ini saya bacakan ya secara khusus di halaman 188 ya. Putusan tersebut DKPP menilai KPU sudah menjalankan tugas konstitusional. Pertimbangannya adalah yang pertama bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU inkasu para teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut putusan DKPP bahwa KPU langgar etik terkait pendaftaran Cawapres Gibran sebagai pelajaran bagi demokrasi. Ganjar menegaskan wajar jika pelanggaran etik melahirkan keprihatinan dari berbagai kelompok masyarakat. Ganjar mendesak perbaikan demokrasi untuk mencegah hilangnya kepercayaan publik. Iya, saya juga membaca tadi agak terkejut juga kita melihat DKPP terkena, ada keputusan yang menyampaikan bahwa dia melanggar etika. Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam, ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi. Prosesnya berjalan dengan baik dan lihatlah kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika. Apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Maka ini alert untuk demokrasi kita. Hati-hati ya, peluit sudah ditiupkan oleh rakyat. Kalau kita tidak bisa memperbaiki hari ini, maka selebihnya kepercayaan itu akan hilang.